Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Ibn abdullah wa alihi wa sahaba Amma ba'du Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri Wa ahlul akulatan min lisani yafqahu Qawli Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang masalah hewan kurban, ketentuan syari ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tepat waktunya. Yang kedua adalah tepat hewannya. Berbicara masalah tepat waktu sudah kita bahas pada video yang lalu. Nah, berikut ini kita akan bahas masalah tepat hewannya. Pada poin tepat hewannya ada tiga hal yang harus, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis hewan, dan yang kedua adalah umur hewan, dan yang ketiga adalah sifat hewan. Pada poin pertama yaitu jenis hewan Syekh Wabah Zuhaili sepakat ulama menyatakan bahwasanya hewan kurban tidak boleh kecuali pada hewan an'am. Ini berdasarkan ayat Allah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa likulli ummatin ja man sakan smallah ala ma an'am bagi setiap umat telah kami jadikan salah satu lang jalan ibadah agar uh, mereka menyebut nama Allah ala ma pada sesuatu atau pada sesuatu hal yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka min bahimatil an'am dari hewan yang disebut dengan an'am nah uh, penjelasan An'am ini kalau kita buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, ulama menyebutkannya ada pada tiga hewan, yaitu al-ibilu wal baqaru wal ghanamu Ya. Dan ini menjadi ketentuan ahlu fiqih, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad az -Zuhayli. Bahkan uh, di dalam kitab Majmu Syekh Nawawi memberi, uh, mendomentasikan mendokumentasikan sebuah pernyataan, naqala jama'atun ijma' ya. al ulama anit tadhiyah la tasihu illa bil ibili awil bakari wal awil ghanami fala yujzi'u syai'un min al hayawani ghairu dhalik sebagian ulama meriwayatkan bahwasanya tidak sahnya berkurban Uh, dengan kecuali dengan sapi eh, dengan unta sapi dan kambing ini adalah ijma ulama bukan hanya sekedar kesepakatan kalau ada yang menyembelih hewan dengan atas nama kurban pada selain tiga jenis hewan uh, pada tiga jenis hewan ini yang terangkum dalam kata-kata anam maka tidak tidak sah ya tidak sah uh, Berbicara masalah hewan ini kenapa disebut hewan anam? Imam Qurtubi menyebutkan sumiyat bidzalika nilai ini karena apa? Karena uh, lembutnya jalan mereka. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menerangkan di dalam surah an-Nahlnya wal anamu lakum fi wa manafi. dan anam ini ia telah ciptakan atau Allah telah ciptakannya bagi kalian di dalamnya dif apa diff dif un itu adalah kainnya, bulunya, kulitnya bisa dijadikan pakaian untuk penghangat, jadikan selimut. Wa dan berbagai macam manfaat. Bisa untuk apa? membajak sawah, segala hal. Jadi kendaraan. wamin min kulun dan darinya juga kalian akan makan. Kemudian sampai kepada ayat Allah. Wa tahmilu athqalakum. Wa tahmilu membawa barang-barang kalian. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini pendapat bukan sedikit ulama. Naqala qalahul hasanu wa qatala wa ghairu wahidin, kata beliau. Ya. Bahkan di dalam Ibn, eh, tafsir Ibnu Katsir eh, beliau menyebutkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir di mana Ibnu Jarir berkata, euh, wa huwa kadzalika indal Arab. An'am diartikan unta, sapi dan kambing ini juga menurut orang Arab. Maaf, -maaf, -maaf Berikutnya dari tiga macam hewan, anam tadi, onta, sapi, dan kambing ini bisa untuk berapa orang? Kalau kita jadikan hewan kurban, ya, Syewaba Zuhaili kembali menyebutkan itifak ulama. Bahwasanya kambing itu cukup untuk satu orang, sapi dan... Unta dan sapi adalah untuk tujuh orang Berdasarkan hadis petunjuk Rasulullah SAW Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir berkata Naharna ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Ya Bil Hudaybiyah. Al badanatu an sabatin Wal baqaratu an Ya Beliau berkata Unta Itu untuk tujuh orang Kemudian sapi juga untuk tujuh orang di dalam lafadznya Uh, riwayat Imam Muslim disebutkan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil haj muhillina bil haj. Kami keluar uh, bersama Rasulullah ini juga masa di hadis masih, masih, hadis Jabir pada riwayat lafadznya Imam Muslim muhillin uh, muhilli Nabil Haj dalam kondisi berhaji fa amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian na, uh, Nabi memerintahkan kepada kami an ka fil ibili wal bakori agar kami berjoin ha? Huh? Bersama-sama di dalam Kurbannya sapi, uh, unta dan sapi Tapi Tidak tahu berapa kan, sampai Kejelasan kepada Nabi pada hadis Berikutnya, pada hadis selanjutnya kulus sab'atin fi badana Setiap orang pada satu hewan Allahu Akbar Hewan tadi ya, yang disebut dengan sapi, uh, Unta dan sapi ah ini mafas yours Jadi, satu orang Itu Untuk uh, satu kambing, satu orang kalau tujuh, eh, kalau sapi sama unta bisa untuk tujuh orang. Nah, terkait bagaimana Ustaz, kalau seandainya satu sembelihan seperti kambing untuk satu keluarga. Nah ini berdasarkan riwayat yang sudah kita ceritakan pada eh, bahwasanya pada tempo yang lalu di mana eh, eh di mana nanti terkait dengan sunnah kifayah ya, sebagaimana yang disertakan oleh Imam Syah, eh, dalam Syafi'i syafinya bahwasanya seorang ayah, seorang suami atau siapapun dari bagian keluarga ketika menyembelih satu kambing. Ah, ini sudah menjadi kecukupan untuk satu satu keluarga. Tapi yang ada hubungannya dengan keluarga. Baik. Dari tiga hewan tadi mana yang paling afdol? Ya, sapi kah, kah, atau kambing? Dari tiga hewan, ya, ini ulama berbeda pendapat dalam penentuan yang paling afdol. Kita ringkas dari apa yang diceritakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili pertama madhab malikiyah. madhab malikiyah berkata kurban yang paling utama adalah domba, kemudian sapi, kemudian onta. Apa alasannya? Alasan yang pertama karena domba atau kambing ini adalah uh, dagingnya sangat baik, dagingnya sangat bagus. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam berkorban dengan dua. Domba <laughs> dua kambing kemudian nabi uh, dijelaskan berdasarkan hadis tadi, La yaf illa bil Nabi nggak mungkin melaksanakan kecuali dengan yang terbaik. Selain itu, dia juga berdalil, mereka juga berdalil dengan dalilnya ketika disembelihnya Nabi Ismail. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diganti dengan domba. Allah tidak akan mungkin menggantikannya kecuali dengan yang terbaik. Yang terbaik ini dalam mazhab. Malikiah, ya. Tapi dalam madhab Syafinya dan Hanabila yang terbaik adalah uh, unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya. Jadi ur kambing adalah yang terbaik setelah sapi, unta lebih baik daripada sapi. Dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i adalah tidak ada lain sebagaimana uh, Rasulullah SAW bersabda pada masalah uh, keistimewaan berangkat Jumat lebih pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man al yaumul juma Al janabah siapa yang mandi di hari Jumat dengan Al janabah thumma roha, kemudian berangkat fa kana ka uh, siapa yang berangkat setelah itu ke masjid buru-buru segera berangkat paling pagi ini. Fakahan uh, nama korab teranggap dia berkorban satu badanah satu onta. Waman roh hafiz saat siapa yang pergi pada waktu yang keduanya fakahan nama korab maka seolah-olah dia berkorban satu sapi. Waman roh hafiz saat itu siapa yang pada berikutnya yang ketiga fakahan nama korab kabshan yaitu menyembelih korban kambing yang memiliki tanduk yang sangat bagus. Hmm. Jadi berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i mengambil bahwasanya unta sapi e, kambing onta, e, unta eh, lebih baik baru sudah itu sapi kemudian adalah kambing menurut Syafi'i dan Hanabila. Ya. Kemudian kalau Hanafiya bagaimana? Kalau Hanafiya dilihat daging yang paling banyak yang mana maka itulah yang paling afdol dilihat dari kebanyakan daging. Kalau Malikiyah Uh, melihat dari keafdhalan dari sisi baiknya daging dan berdasarkan riwayat nabi tadi. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i dilihat dari riwayat tentang masalah keistimewaan berangkat Jumat yang lebih dulu. Selain itu, mazhab mazhab uh, Syafi'i juga menyebutkan bahwasanya uh, sapi, unta uh, dan sapi dagingnya lebih banyak daripada kambing. Kenapa? Dengan begini bisa lebih banyak mencakupi fakir dan miskin pada saat hari raya. Nah, ini Uh, masalah yang paling afdal. Silahkan, tapi kalau saya lebih condong kepada madhab syafi'i, karena apa? Karena tujuan daripada kurban adalah berkasih sayang, berbagi, ya. Sehingga uh, mana yang lebih banyak dagingnya, itu akan lebih banyak kasih sayang yang didapat uh, dan bisa dibagi lebih banyak kepada kaum fakir dan miskin. ala kulli <tik> halin ini perbedaan pendapat ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian, Mafas viewers kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita berbicara jenis hewan, kemudian e, berapa orang yang mencukupi untuk dari setiap hewan, kemudian berbicara tentang apa namanya tadi yang paling afdol, kita akan masuk kepada syarat sah hewan. Ya, syarat sah hewan. Berbicara masalah syarat sah hewan, otomatis akan berbicara masalah umur, masalah juga sifat e, yang harus ada pada hewan tersebut. Nah ini sangat panjang, kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya, di mana kita perlu menjelaskannya dengan detail, tidak bisa dengan buru-buru. Maaf, Rasulullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, stay on selalu pada Mafar Dakwah Channel. Mudah-mudahan ini menjadi channel keilmuan bagi kita semua, meningkatkan keimanan, dan semakin kita tepat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.